Assalamualaikum pemirsa. Cakra Konta Pariaman atau yang lebih akrab dikenal sebagai Cakra Khan merupakan penyanyi Indonesia. Pemilik suara serak ini dilahirkan di Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat 27 Februari 1992. Menyanyi sudah ditekuni Cakra sejak ia menjadi murid SDN Karang Benda 1. Ia sering mengikuti kontes menyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Namun tak satu pun gelar berhasil ia dapatkan saat itu. Kegagalan masa kecil tak membuat Cakra meninggalkan musik. Dia justru bergabung dalam sebuah band di masa SMP dan SMA. Ia juga mengubah aliran lagu yang dibawakannya. Penyuka kelinci ini mempelajari genre musik baru seperti rock, pop, jazz, dan blues. Kecintaan Cakra terhadap seni menyanyi membuatnya terjun lebih dalam di bidang dunia ini. Ia mengambil jurusan vokal klasik di Sekolah Tinggi Musik Bandung, STMB. Karir profesional Cakra dalam dunia musik berawal tahun 2012. Ia berhasil keluar sebagai pemenang di ajang audisi yang diselenggarakan oleh Sony Music Indonesia. Dari situ Cakra mendapat kesempatan merilis lagu Harus Terpisah, Juni 2012. Penampilan Cakra dengan lagu Melo tersebut sukses menyita perhatian penikmat musik. Lagu Harus Terpisah sering diperdengarkan di berbagai siaran radio. Dari situ ia mulai sering muncul di televisi. Tak hanya itu, Cakra sukses memboyong 3 gelar di ajang AMI Award 2013. Antara lain, pendatang baru terbaik, penyanyi solo pria pop terbaik, karya produksi lagu pop terbaik, Harus Terpisah. Keberhasilan Cakra dengan single perdana membuat semakin serius bermusik. Ia merilis album pertamanya yang bertajuk Cakra Khan 20 Agustus 2013. Dalam album tersebut, ia bekerja sama dengan musisi sekaligus personel band Chris Patih, Badai. Album yang berisi 9 lagu Indonesia dan 1 lagu asing tersebut digadang-gadang sebagai bentuk dari tes seorang Cakra Khan. Mengenai kehidupan pribadi, penyanyi ini mengatakan masih single. Pernah menyesal memilih seseorang, pernah akhirnya diselingkuhin, jadi menyesal terlalu percaya saja. Ujar Cakra Khan saat ditemui usai mengisi pagi-pagi Ambiar di Trans TV 22 Maret 2021. Ia masih belum ingin mencari tambatan hati. Pasalnya Cakra lebih memilih untuk fokus di karir musiknya saat ini. Kejar materi dulu deh. Sejahterakan diri, orang tua, keluarga, baru deh. Sekarang saya fokus kerja dulu. Dari berbagai sumber, Wow Keren dan detik.com. Pemirsa, setelah kesuksesan Putri Aryani di ajang American Got Talent, sekarang menyusul Cakra Khan. Cakra Khan berhasil memukul keempat juri di ajang pencarian bakat American Got Talent pada Selasa 18 Juli 2023 petang waktu Amerika Serikat. Pelantun Harus Terpisah itu berhasil lolos ke babak selanjutnya usai mendapat standing ovation dan 4 yes dari para juri. Sebelumnya Cakra sempat membawakan lagu Make It Rain. Namun salah satu juri Simon Cowell menghentikan penampilan dan meminta Cakra untuk membawakan lagu lainnya. Saya dibesarkan dengan lagu Bob Marley.
Dan almarhum ayah saya sering memutar lagu ini setiap saat sebelum saya pergi ke sekolah. Ini lagunya. No Woman No Cry, jawab Cakra. Saat dia mulai bernyanyi kembali, semua penonton memberikan sorakan dan tepuk tangan, tanda mereka menyukai penampilan pria yang berasal dari Pangandaran itu. Penonton bangkit dari tempat duduknya dan ikut bernyanyi bersama Cakrakan. Usai bernyanyi, salah satu juri, Sofia Vergara, langsung berseru, "Bravo!" Juru lain, Heidi Klum, mengatakan bahwa Cakra memiliki suara yang unik dan khas, serak, seksi, dan sulit diterlupakan. "Kamu memiliki suara yang sangat unik, sangat seksi. Kamu memiliki suara yang sangat menonjol dan tidak dapat terlupakan. Sangat-sangat istimewa," ungkap Heidi sambil tersenyum. Pujian untuk penampilan Cakra juga datang dari Simon. Meski sempat menghentikan Cakra dari awal penampilan, Simon merasa lebih mengenal Cakra lewat penampilannya yang kedua. "Jarang sekali mendengar suara seperti itu. Lagu kedua ini membuatmu semakin menarik dan membuat saya merasa kamu lebih dari artis. Saya sangat menyukai suaramu. Saya menyukainya," ujar Simon Cowell. Sofia juga mengatakan bahwa Cakra memiliki suara yang sangat spektakuler. Juri lainnya, Howie Mandel, juga ikut melontarkan pujian kepada Cakra dan mengatakan bahwa Cakra memiliki suara yang unik dan mudah untuk diingat. Tak hanya dibanjiri pujian positif, Cakra juga mendapatkan 4 yes yang akan mengantarkan dirinya maju ke babak selanjutnya. Cakra pun kemudian tak lupa berterima kasih kepada juri dan penonton. Demikian pemirsa, kita bersyukur putra Indonesia lagi-lagi sukses dalam bidang seni tarik suara. Kita udah cukup terkejut dan tercengang dengan putri Aryani yang mendapatkan golden buzzer. Sekarang penyanyi kesayangan kita Cakra Khan menyusul. Semoga mereka sukses ya pemirsa. Jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.